Jadi ikhlas wa amal ibadah kerana Allah. Riak wa amal ibadah kerana dunia contohnya. Tiba-tiba nak cerita di sini ni berkaitan dengan orang wa amal ibadah kerana Allah tapi tidak solid. Nah, tidak 100%. Kerana Allah retak, kerana dunia retak, capu. Ha ni. Kerana Allah, kerana Allah. Kerana dunia juga. Dia capu dua ni. Ani kata hati ni apa ni? Balik belah ni. Kadang-kadang lillahi ta'ala tu solid. Kadang-kadang boleh naik sikit, naik sikit, naik sikit kedudukan. Oh, jadi tergoda pula dengan kedudukan. Tergoda pula dengan pujian. Tergoda pula dengan kesenangan dunia. Asal tak ada tu. Tak ada hal-hal kedudukan, hal-hal pujian tak ada kerana tu. Dunia-dunia tak ada kerana tu. Tapi dia dapat kedudukan, mai bahasa sayang pula dengan kedudukan. Dia dapat pujian, bahasa sayang pula dengan pujian. Dia dapat dunia, ha, ni apa-apa ni? Hati ni tertarik dah, tergoda. Ha, ni, hati manusia. Ha, gitu kan? Ha, ni kadang-kadang, keikhlasan hak asal tu jadi capu dah. Ha, hak capu ni. Wa ibadah kerana Allah, tapi menyengutui kerana pekerjaan dunia. Ikhtilaf ulama' mana bersisih pandangan ulama' berkaitan dengan orang yang niatnya kerana Allah retak, kerana dunia retak, capuh. Maka memilih Ibnu Abdissalam, Izzuddin Ibnu Abdissalam dan lainnya akan bahusnya tiada pahala baginya sekali-kali. Batal tu pahala. Ada capuh je kerana dunia. Walaupun hanya 10% je. 90% kerana Allah. Tapi tak solid. 10% tu kerana dunia. Dunia ni, faham ni? Dunia ni kedudukan ke, pujian ke, kesenangan ke, imbuhan ke, gaji ke. Gunalah nama apa pun. Ya. Ada guna nama gaji, ada guna nama elaun, ada guna nama imbuhan, ada guna nama duit, duit minyak. Oh, duit minyak dia kau. Lepas tu dia apa lagi? Ada apa-apa? Macam-macam nama lah. Yelah, imbuhan, ditulis imbuhan. Kadang ditulis, kadang-kadang kata apa? Duit minyak. Duit minyak. Atau apa lagi? Apa nama sekalipun? Itu dunia dia panggil. Maknanya, kerana Allah yang sebenar-benarnya. Tapi dia dapat imbuhan, imbuhan, imbuhan ni, jadi hati pun kena imbuhan kata. Tapi kau dodak banyak 10% 20% je ni. Ha ni. Kata Izzuddin Ibn Salam, tiada pahala baginya sekali-kali habis, terbatas terus pahala. Ha ni, ini bukan pandangan muktamad. Ha, pandangan muktamad dan memilih Ghazali. Ha ni pandangan muktamad. Memilih Imam Ghazali rahimahullah. Bahawasanya dengan iktibar, dengan kira, sebab yang membangkitkan kepada amal itu, apa ba'is dia yang membangkit pada amal, yang mendorong kepada amal, ha, hak mana hak lebih? Ha, ni ni ba'is ni yang mendorong kepada amal. Yang mendorong ba'is tu akhirat ke, yang mendorong tu dunia ke? Ha, tu ba'is. Iktibar kira pada hak yang membangkit kita kepada amal tu. Maka jika, ha ni tafsir, maka jika adalah yang lebih banyaknya pekerjaan agama. Ha, pekerjaan agama ni mana? Yang lebih banyaknya lillahi ta'ala. Hal lebih banyaknya lillahi ta'ala. Dia ada hal lebih banyak lillahi ta'ala. Hal sama banyak 50% lillahi ta'ala, 50% dunia. Ada hal banyaknya dunia, hal lillahi ta'ala ni sikit. Dia ada tiga. Ni hal tak solid ni. Tak solid. Yang pertama, hak banyaknya adalah kerana pekerjaan dunia agama, maka dapat baginya pahala dengan kodohnya. Ha, dengan kodoh, kodoh mana? Kalau kata kerana agama, kerana akhirat tu 90%, boleh pahala kodoh 90%. Kalau kerana akhirat 100%, clear lah. Ha, tu solid lah, clear lah. Kalau kerana Allah ni hilang 10%, 90% hilang 10%, yang tinggalnya 90% je kerana Allah. Maka dah tu balik, kau dah 90% tu lah. Lama-lama kau kerana dunia ni pula.
Jadi kerana dunia jadi 20% pula ni. Kerana agama, kerana akal 80%. Ha, qada tu lah pahala 80%. Ha, ni mazali kata qada dia. Maka dapat bagi dia pahala dengan qadanya. Ha, qada hak kerana agama tu banyak mana. Dan atau adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan dunia, maka tiada pahala baginya. Kerana dunia 60%, kerana Allah 40%, tak ada pahala. Bahkan berdosa dianya balasan neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar tak ada pahala, bukan berdosa. Walaupun riaknya hanya 60%, bukan riak 100%, bukan. Kalau riak 100% sahihlah. Itu berdosa dan neraka je kalau tidak diampuni. Tapi kalau riak tu 60%, 70%, memang berdosa dah, neraka dah waktunya. Dan jika bersamaan keduanya. Mana bersamaan keduanya? Kerana agama, pekerjaan agama dengan pekerjaan dunia sama, 50-50. Nescaya gugur keduanya. Gugur di mana apa? Pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Adapun kalau lebih kerana dunia, berdosa lah. Hak pahala pun tak ada, dosa pun tak ada, hak bersamaan. Hak bersamaan. Yang mana hak ikhlas tu lah. Hak 50% lillahi ta'ala tu, dia menghapuskan dosa riak hak 50%. Hak Nabi kata, al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebajikan-kebajikan yang kita lakukan akan menghapuskan kejahatan kita, dosa kita. Mana kebajikan kita? Ikhlas 50%. Dia menghapuskan dosa riak 50%, tapi pahala tak ada dah. Sebab pahala itu hanya menghapuskan dosa riak. Tidak ada kedua-dua. Pahala pun tidak ada, dosa pun tidak ada. Faham tak? Sekarang ni, apa hasanat kebajikan? Lillahi ta'ala. Apa sayiat kejahatan? Riak. Jadi ikhlas ni 50%. Riak ni 50%. Jadi kebajikan ikhlas ni lah yang menghapuskan dosa riak 50%. Pahala ikhlas tak ada dah lah, sebab dia hanya menghapuskan dosa riak 50% ni. Faham tak? Tapi kalau lebih kerana dunia, maka hak tu berdosa neraka. Ini pandangan yang muktamad, pandangan Imam Ghazali. Dan kalam Ibnu Hajar dalam Hasyiah Idah cenderung kepada dapat pahala dengan qada qasa. Dengan qada qasa je. Mutlaqan. Mutlaqan mana apa? Bahasa Arab mutlaqan ni semata-mata tak kira. Sama banyak ke lillahi ta'ala dengan dunia, tak kira, mutlakah. Dia akan dapat pahala qada qasa' dia tu, qasa' lillahi ta'ala tu. Qasa' lillahi ta'ala 80%. Apa ni 80%? Atau sama dengan Imam Ghazali. Tiba-tiba lillahi ta'ala 50% je. Imam Ghazali kata, habis, tak ada pahala. Ibn Hajar kata, boleh pahala 50%. Lillahi ta'ala 40% je. 40% pahala. Lillahi ta'ala 30% je. Riak 70%. Boleh pahala 30%. Boleh pahala juga. Lillahi ta'ala 10% je. Boleh pahala juga 10% je. Ini mutlakang, tak kira ni. Semata-mata sama ada ba'is yang mendorong tu banyak kerana akhirat, sama banyak akhirat dengan dunia, ataupun banyak dunia sekalipun, tetap boleh pahala qada tu. Qada qasa' tu lah. Qada qasa' lillahi ta'ala tu banyak mana. Ini pandangan Ibnu Hajar. Mana kerana firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Sesiapa yang beramal dengan amalan yang sebesar zarah kebaikan dia, mesti akan dapat dilihat. Mana sebesar zarah? 10% je lillahi ta'ala. Dapatlah lihat pahala 10% tu. Itu pandangan Ibnu Hajar. Tapi pandangan utama, pandangan Imam Ghazali. Ini tadi mulai ni. Dalam kitab Faridatul Faraih, nota kaki luar. Sebab apa? Memang kitanya hati itu tak seteri. Hati tak seteri. Kita bila main dengan dunia ni, hati kita mudah-mudah. Sebab dunia benda nak apa?
pahala akhirat benda tak nampak. Jadi hati kita ni lebih cenderung kepada benda yang nampak. Dapat kedudukan, dapat pujian, dapat kesenangan. Ha, ni mula asalnya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tapi lama-lama. Ha, ni sepanjang masa ni sampai ke mati. Mujahadah ni sampai ke mati. Ilmu amal ni sampai ke mati. Ha, ni bab ikhlas, bab riak ni. Kemudian